Ini gula pasirnya agak kasar ya, jadi saya blender sebentar. Ini udah saya blender kayak gini. Sangrai pakai api sedang saja, jangan sampai gosong. Punya sudah ya, udah ringan rasanya. Kita matikan api. Ini tepungnya udah dingin ya. Lalu kita masukkan gula halusnya. Lalu masukkan vanili. Lalu masukkan air sedikit-sedikit ya. Ini sudah kering ya, udah saya jemur 3 jam. Lalu kita coba ya, coba ini aja. Dia rapuh ya. Ini. Lumer di mulut ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.